Hai, sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau aku bukan beauty vlogger. Jadi maafin kalau misalnya teknik makeup aku ada yang salah. Aku bikin video ini karena ada beberapa yang minta di DM Instagramku. Selamat menonton. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Di video kali ini aku mau ngasih tunjuk ke kalian gimana caranya aku makeup kalau mau kondangan. Dan makeup ini bisa diaplikasikan buat kalian sobat-sobat iritku, karena aku pakai produk-produk yang murah, yang affordable, yang gak high-end. Jadi kalian bisa praktekin di rumah. Sebelum kita mulai ke video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe buat kalian yang belum subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa juga untuk klik like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasi bell biar kalian gak ketinggalan kalau aku punya video baru. Langsung aja ke video tutorialnya, selamat menonton. Sebelum kita mulai ke video tutorialnya, aku mau pakai lulur dulu di mukaku biar mukanya bersih. Aku pakai lulur bubuk melati dari gumaisha.beautycare. Nanti Instagramnya aku taruh di sini. Langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pas tadi packagingnya dibuka, itu bau melati doang ya, tapi waktu ini diaplikasikan itu kayak ada bau susunya, terus kayak ada bau sereal gitu, kayak bau biskuit sereal, dan ini enak menurut aku. Jadi ini mulai di scrub ya. Mulai di scrub. Nah, aku sukanya sama lulur ini tuh, dia tuh gak terlalu kasar. Dia tuh memang ada butirannya gitu buat nge-scrub, tapi dia gak kasar, jadi gak pedih gitu. Kalian pernah kan pakai lulur yang butirannya tuh kayak gede-gede, kasar, dan kalau kena muka tuh kayak pedih banget. Ini menurut aku gak terlalu pedih, biasa aja, dan cenderung gak pedih sih, gak pedih sama sekali. Ini fungsinya buat menghilangkan kotoran dan kulit mati di wajah kalian. Jadi kalau kalian pengen mukanya jauh lebih cerah, mukanya jauh lebih terang, gak buluk gitu, rajin-rajin aja buat scrub, buat maskeran, luluran, kayak gitu. Dan lulur ini tuh bisa dipakai juga di badan selain di muka. Terus aku pakein juga di tangan karena tanganku itu agak sedikit hitam. Terus kita tunggu lulurnya agak kering, terus nanti kita gosok lagi perlahan, terus kita bilas deh. Oke, ini tadi udah dibilas. Selanjutnya, nah aku mau pakai masker komedo dari Gumaisha Beauty Care juga. Jadi unik banget maskernya. Jadi kayak ada butiran gulanya gitu. Tapi ini bisa buat ngangkat komedo. Lucu kan? Aneh kan? Unik kan? Mari kita coba. Ini sebenarnya suruhannya pakai air hangat. Cuman karena aku nggak punya air hangat, jadi aku pakai air biasa aja ya. Dia agak sedikit berbau gitu ya. Oke, ini udah aku olesin di sini, tinggal nunggu kering aja. Sementara nunggu kering, aku mau pakai lip balm natural lip balm. Jadi lip balmnya ini kayak ada warnanya gitu. Selain berfungsi melembabkan bibir, dia juga berfungsi sebagai pewarna bibir yang natural dan alami gitu. Kita coba ya. Wow. Lucu juga ya. Jadi buat kalian yang pengen di rumah bibirnya ada warnanya tapi tetap gak kering, kalian bisa pakai ini. Lumayan moisturizing sih dia. Wanginya kayak wangi stroberi gitu. Kita tunggu 15 menit sampai ininya mengering. Oke, ini udah kering. Dia baunya emang gak enak banget sih, tapi ketika kering baunya tuh udah hilang. Tapi ini bener-bener kayak rapet gitu loh. Dan aku bingung gitu mau nyabutnya dari mana, coy. Dia nggak kelihatan sih di sini hasilnya, karena ini tuh agak-agak kayak jelly gitu loh, karena dari gelatin. Waktu diangkat tuh kayak kerasa ada yang kecabut-cabut gitu. Aku tadi udah nyobain produknya. Yang nggak aku suka dari masker komedo ini cuman baunya aja. Sisanya aku nggak ada masalah. Dia cukup mengangkat, mungkin karena memang aku komedonya nggak terlalu banyak ya, jadi
gak kerasa keangkat banyak gitu. Cuman emang ketika ditarik itu rasanya ya kayak kamu pakai masker komedo, gimana sih? Bagi kalian yang suka nyoba-nyoba masker komedo gini, coba aja masker ini dan rasain sendiri efeknya. Terus untuk lulur bubuknya juga aku suka, wanginya gak terlalu nyentrong banget. Dia butirannya bener-bener halus, gak pedih, gak bikin ini terlalu merah gitu. Aku juga suka sama lip balmnya. Ini tuh bakal kepake banget sama aku sehari-hari, karena aku kan sering di rumah, tapi kayak pengen cantik gitu. Jadi di rumah aku bisa pakai ini, lembapin bibir, tapi bibirnya tetap bisa terlihat merah. Buat kalian yang pengen nyoba produknya, langsung aja follow ke @gumaisha.beautycare. Different dads, but we're just as happy. Remember when you were five, every day by my side. Oh ho, oh ho. My best friend God sent my own good fortune. You know you are double flame whisper, my soulmate sister. You know you are. Oh, every time life gets rough, you know you are. The one that picks me up, the one that fills my cup. You know you are. And we are inseparable. Got you, you got me, we are too lucky, Emily, your name spells home, since the day you were born, you have always known, when I need you the most, oh ho. Oh, my best friend God sent my own good fortune. You know you are my double flame whisper, my soulmate sister. You know you are. Different dads, but we're just as happy. Remember when you were five, every day by my side. Oh ho, oh ho. My best friend God sent my own good fortune. You know you are. Double flame whisper, my soulmate sister. You know you are. Oh, every time life gets rough, you know you are. The one that picks me up, the one that fills my cup. You know you are. Inseparable. We
Terima kasih sudah nonton video aku. Semoga videonya berguna. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram di @asakecil. And I'll see you guys on my next video. Bye.